Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kecurigaan Sasuke dengan Jiraiya. Dan seperti gini, Jiraiya mungkin akan tahu siapa Boruto. Kejadian Jiraiya mengetahui bocah ini bisa Rasengan, mungkin Jiraiya punya beberapa asumsi dalam pikirannya. Itulah alasan kenapa Jiraiya menyarankan langsung agar Boruto berlatih dengannya. Menarik itu gini, Sasuke terlihat sedikit curiga tentang tanggapan Jiraiya ini. Bahkan di cerita selanjutnya terlihat mengawasi ketiganya dari kejauhan. Ini sebenarnya jarang sekali terjadi. Biasanya para murid Jiraiya secara langsung minta dilatih. Tapi untuk Boruto, Jiraiya menyarankan agar berlatih dengannya. Keren gak? Oke, kita akan bahas mengenai latihan dengan si Master Rasengan serta beberapa kejadian menarik untuk kelanjutan cerita Boruto. Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silakan subscribe. Dan berikut ini adalah pembahasan mengenai hal tersebut. Oke, sebelumnya kita kasih tahu, bila kalian punya pertanyaan atau hal menarik, silakan tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan yang menarik akan kita bikin video pembahasan. Nah, perlu kita tahu, kejadian selanjutnya memang mengisahkan tentang tugas Jiraiya. Dan tahu nggak, dunia Shinobi dahulu, Jiraiya juga memiliki sebuah tugas loh. Pertama, ia akan mengelilingi dunia Shinobi dan mencari para muridnya tersebut. Akan ada beberapa muridnya yang membawa perubahan besar dalam dunia Shinobi. Dari era Minato, bahkan Naruto, dan masih ada beberapa muridnya lagi. Dan kedua, Jiraiya memiliki tugas sebagai seorang penulis. Ini terjadi karena sebuah ramalan dari Gunung Myobokuzan. Ya, Jiraiya identik dengan gunung misterius tersebut. Tapi sekarang gini, cerita selanjutnya Boruto, Jiraiya memiliki tugas barunya. Ya, melatih Boruto juga. Bahkan secara langsung Jiraiya meminta Boruto. Dan kami pikir Jiraiya punya maksud dan tujuan tersendiri. Terus sekarang itu gini, apa alasan Jiraiya, bagaimana realitanya dan misinya untuk melawan Urasiki? Sementara kita tahu, jika tidak berhati-hati, perubahan bisa terjadi antara Jiraiya dan Naruto di masa depan loh. Oke, untuk yang pertama adalah alasan Jiraiya. Ya, tentu Jiraiya punya alasan tersendiri, karena ia menyuruh Boruto berlatih dengannya. Jiraiya menyadari jika cakra Boruto dan Naruto itu sangat mirip. Menurut Jiraiya, dengan latihan gabungan ini, Boruto dan Naruto mungkin bisa menggunakan teknik kerjasama untuk menghadapi Urasiki. Tapi kami pikir dengan melihat Boruto berlatih dengan Naruto, Jiraiya akan mengamati bagaimana bisa ada orang yang mirip dengan Naruto di masa lalu. Meski Boruto cerdas tidak mengungkapkan jati dirinya, namun kami rasa Jiraiya juga akan mendapati informasi dari latihan ini. Karena juga perlu diingat, ninja paling pandai mencari informasi di masa lalu milik Konoha hanyalah Jiraiya serta Orochimaru. Namun sepertinya kejadian selanjutnya juga diwarnai kekonyolan antara ketiganya ya. Di nomor 2 adalah proses latihan Naruto-Boruto. Seperti yang dikatakan, akan terjadi kerjasama antara dua orang berambut kuning ini. Namun dikatakan, jika proses latihannya keduanya juga tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jika melihat cuplikannya, sepertinya Naruto menyuruh Boruto menggunakan bola karet untuk Rasengan. Seperti yang kita tahu, memang baik Naruto, Konohamaru, bahkan Minato terlihat lama sekali menguasai Rasengan awal. Mereka semuanya belajar dari bola karet. Namun untuk Jiraiya dan Boruto, ini cepat sekali menguasainya. Secara kita tahu, Jiraiya diajari Rasengan Minato. Lalu kemudian ia bisa menggunakan, bahkan memanipulasinya menjadi Chōdama Rasengan. Sementara Boruto cepat sekali menggunakan Rasengan dengan Konohamaru Sensei. Meski tidak ada informasi jelas mengenai proses latihan keduanya, namun kami pikir keduanya akan mencoba menggabungkan Rasengan. Ketiga adalah soal Sasuke. Nah, dalam kejadian selanjutnya Sasuke terlihat sendirian berada di Konohagakure.
bahkan diperlihatkan raut wajah yang sangat murung dan datar. Seperti yang kita tahu, mendengar perkataan Naruto dan Jiraiya, sebenarnya Sasuke mengetahui hal itu sejak awal. Namun dirinya tidak ada bersama Naruto semenjak kecil, sementara Naruto berusaha membawa dirinya kembali. Mungkin melihat seperti apa Naruto di masa lalu saat kecil, Sasuke merasa bersalah meninggalkan desa. Karena seperti yang kita bahas kemarin, Boruto bisa saja bertambah respek dengan ayahnya setelah alur masa lalu ini. Begitupun dengan sang rival Uchiha Sasuke. Nah, sepertinya memang bakal panjang ceritanya setelah Jiraiya berada bersama mereka. Bahkan yang keempat adalah kecurigaan Sasuke. Dalam 131 diperlihatkan Sasuke mencurigai Jiraiya. Alasan kenapa menyuruh Boruto menjadi muridnya, bahkan diperlihatkan pula dari kejauhan Sasuke mengawasi ketiganya loh. Kami pikir Sasuke juga sadar bahwa Jiraiya sedang memikirkan sesuatu tentang dirinya serta Boruto. Setelah mengetahui Rasengan serta melawan seorang Otsutsuki, Jiraiya pasti banyak informasi yang ingin dirinya dapatkan. Dan salah satunya dengan melatih Uzumaki Boruto. Namun pertanyaannya gini, apa alasan Sasuke sampai sedetail itu mengawasi proses latihan ketiganya? Ya, jawabannya adalah jika terjadi sesuatu akan berpengaruh di masa depan. Ini juga berpengaruh pula kisah Jiraiya di dunia Shinobi. Dalam kejadian kemarin, Sasuke mengatakan Jiraiya pasti tahu organisasi yang mengincar Biju dan Naruto targetnya. Namun uniknya Sasuke berbohong jika ada kemungkinan Urasiki juga salah satu dalangnya. Dari sini kecurigaan Jiraiya sepertinya semakin besar. Bagaimana cara Jiraiya mendapatkan informasi Boruto dan terlepas dari pengawasan Sasuke? Oke, ada sebuah cerita menarik itu gini. Dahulu informasi serumit Pain saja berhasil diungkap Jiraiya. Ya, Sanin ini adalah satu-satunya orang pertama yang mengungkap identitas Pain. Jika tidak karena Jiraiya, akan sulit sekali para shinobi selanjutnya menang melawan pemimpin Akatsuki ini. Ia sebenarnya bisa saja mengalahkan para Pain jika tahu informasi lebih awal soal mereka. Jiraiya tahu jika tidak ada yang asli dari para Pain yang ia lawan. Dikatakan para Pain juga dikendalikan oleh satu Pain lagi, yang mana adalah muridnya sendiri, Nagato. Masalah serumit ini saja berhasil dipecahkan dan mendapatkan informasi lalu tentang penyamaran Boruto dan Sasuke kira-kira berhasil didapatkan oleh Jiraiya enggak ya? Mungkin next video kita akan bahas fakta yang belum diketahui Boruto soal si legenda Sanin Konoha ini. Orang yang dikatakan sebagai si anak emas desa daun tersembunyi dan pria yang berjuluk Amukan Desa. Tapi pertanyaannya sekarang ini, mungkin enggak ya Sasuke memperlihatkan Rinengannya dan ketahuian Jiraiya? Karena saat ini Sasuke terus menutupi Rinengan tersebut. Jika ini terjadi, berarti Jiraiya akan tahu banyak beberapa Rinengan sejak awal. Jadi kesimpulannya di kejadian selanjutnya adalah soal misi dan tugas Jiraiya. Ia akan kembali menjadikan seorang murid yaitu Boruto. Dan mengajarinya teknik gabungan bersama Naruto. Jika sudah terjadi, maka tiga generasi akan berlatih bersama seorang Sanin. Pertama kakeknya Minato, ayahnya Naruto, kemudian dirinya sendiri Uzumaki Boruto. Dan sementara itu Uchiha Sasuke akan terus mengawasi latihan mereka dari kejauhan. Pertama jaga-jaga Boruto membocorkan informasi kepada Jiraiya. Kedua melindungi mereka jikalau Urasiki datang secara tiba-tiba. Oh ya, sekarang ini Jiraiya belum tahu jika nama depan Boruto adalah Uzumaki. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah itulah pembahasan mengenai kecurigaan Sasuke serta misi Jiraiya melatih Boruto. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. And see you next time. Bye-bye.